Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga rahmat, taufik, hidayah, inayahnya diberikan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbil alamin. Kembali ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita Gus Baha atau Kyai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim. Semoga tambah ilmu kita yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lo terang lagi masalah luhut. Ada bahasa yang kadung resmi, nama kadung resmi. Misalnya kalau hadiah itu bukti penghormatan, nama sudah kau bukti sakit. Jadi kira-kira kau kere-kere itu jenenge. Jadi kalau ngasih orang terhormat jenenge. Nah kalau dengan makna ini, ya dengan makna ini tentu kita tidak boleh istilahkan ngasih nabi itu diistilahkan apa? Sodako. Banyak nabi itu diantara sifatnya itu menerima hadiah tapi tidak menerima. Tapi di sini jelas istilahnya Allah tentang nabi sekalipun, jika kamu konsultasi kepada nabi maka sebelum konsultasi nabi kasih sodako. Nah, ini bukan sodako dengan makna mustalah aleh, masih dengan makna lugat. Sodako maknanya benar. Jadi ukuran seneng wong tenanan nak ngekek, seneng kok gratisan itu lucu. Seneng itu yang ratir, pantasnya seneng itu ya ngekei. Makanya gue seneng babon jenis sodak, sodaku mas kawin. Berarti nak sodake seperangkat alat sholat, cintamu ya keperangkat. Ya sodak maknanya mas kawin. Nak setingkat alat sholat ya berarti cintamu setingkat sholat. Nah mersi ya. Jadi regani bujumu seperangkat terus sodak. Konco bahasa rapi ya sodik. Sodik itu orang yang berteman jujur. Sodik orang yang terlalu iman baik nabi disebut siddiq. Jadi semuanya dari kosakata sodalqof, no? Sodalqof. Nah sodalqof di sini itu maknanya masih seperti itu, no? Jika kamu konsultasi pada nabi, tunjukkan kamu tuh senang nabi bener. Pasti nabi sudah kamu sandra, bukan konsultasi hukum, tapi gratis. Itu. Terus segini udinasa, rasama terusah. Kok pidato itu untuk akeh nabi orang dilakoni nak urusan duwe itu nang dibatal mergo ning urusan duwe itu berat lho kok saiki malah untuk akeh mbok sapa ya ora pokoke konsultasi nabi jelas bener e jawabane jelas nyuwargakno wae ape kon bayar operasi iki pidato ora jelas nyuwargakno kok larane ra karuan e ajarane sapa ora roh. Jadi sedekah iki urung sida wis di dibat. Mulane digo conto ning bab usul fikih nashu qoblal amal. Jadi urung dilakoni wis dinasa. Saking saatine pangeran duwe kire-kire iku saat. Nabi. Apa yo doani batalo salam temblek. Nah iya mulai saiki diumumno. Lah muga salam tempel ya ora sedekah ora hadiah te ujroh. Lah iki lha nyebut tiket nyebut rugi nak sak titik iku. Iku jelas wis ujroh. Terus jelas ana komplain barang kok. Tiket yo diitung. Ah gua penderek. Ya sing gowo kowe kok lapor panitia. Sing gowo kowe kok lapor panitia. Iku maksude piye? Sing ngongkon sapa? Sama istri lho saya, bojone sapa? Bojone di rumah sing lanang, bojone kok di rumah panitia. Piye piye. Iki cerita wong apik-apik. Ya biasa, ya rasa tersinggung biasa. Ya jadi sedekah tak baleni meneh ya.
Jadi ketika sedekah dengan makna luhur, makanya penting ngaji luhur. Itu maknanya bukti benar, apa? Nah, di makna ini sebetulnya sah ketika Allah tetap dia istilah untuk Nabi pun diistilahkan sedekah. Kayak khut min amwalihim sedekah. Terus mriki juga ada ayat faqaddimu baina adina juakum. Tapi ini masih makna luhur, apa? Makna luhur di mana maknanya sedekah itu bukti jujur, bukti benar, bukti senang. Tapi tetap secara istilah yang berjalan tidak boleh, karena tadi penggunaan sedekah itu untuk sa'ake, penggunaan hadiah untuk penghormatan. Nah, sehingga ya sudah, kita dengan Nabi, dengan Kiai, dengan orang-orang yang kita hormati, istilahkan apa? Hadiah. Tidak boleh diistilahkan sedekah. Nah, misalnya kita ngekei toha, Pak, ya ini kisam tunani, mungkin yang punya uang. Misalnya, mubalek kondang, kesamplopnya ini, Pak Yai, mohon santunannya diterima. Yakin dibuat. Saya tak beda ya. Diarani santunan tapi 10 juta. Sampai 500 saya muni hadiah milen dia. Gak jawab jujur. Ayo jawab. 10 juta muni santunan. Sampai 500 saya muni hadiah milen dia. Iki mewakili semua perasaan. Mubalek mewakili semua perasaan. Mau istilah bahasa. Saya tak ceritani Nabi, nak gak kiai ra roh. Ya sing alim maksudnya. Sandi atau telik sandi atau kode intelijen itu sebetulnya mulai dulu itu ada. Langit itu yono sandi intelijen, cuma istilah itu sandi. Pengiranu nak gaya Nabi, itu ya aneh, sandi ini kok aneh. Cerita lagi panjang, niati mulut, dan kena gue pidato lagi. Kena bakdol, ini cerita lazim, kena bakdol. Jadi Salman itu anaknya tokoh wong majusi, mas. Bapak itu tokoh majusi. Ibu Dino pun ngurusi api di kamarnya gak boleh padam. Nah di kunane kuno anak-anak tokoh rata-rata cerdas, genis gen anak tokoh apa saja ya, tokoh majusi, cek kafir, jenis asal tokoh itu punya gen cerdas, karena kulino tanggung jawab. Misalnya tokoh yang nakal lah tetap cerdas, kulino ngakali tapi tetap cerdas, asal tokoh tetap ono gen, karena mimpin dia tidak gampang. Jadi tokoh apa mesti ono cerdas sih, bedanya nanti kalau orang baik kecerdasan untuk kebaikan, orang dolim untuk kedolim, tapi tetap ada kecerdasan. Sehingga ketika dia nyembah api, kon suatu saat kon blonjo, api ini meh mati, kon blonjo materi ini. Ya cara saiki ya mungkin blonjo areng, mau blonjo LPG, pokoknya untuk mati. Di pengerane lagi butuh energi. Jadi nanti jalan itu ketemu pendeta. Zaman itu kata pendeta itu positif, tidak utiko pendeta itu positif. Zaman itu. Kamu anaknya ini, oh iya, kamu bisa saya tunjukkan agama lebih baik ketimbang agama. Oh iya sama. Hasil terus dikon ngaji agama Nasrani. Zaman cerita masih cerita original, belum muharraf. Ngaji pendeta Nasrani sampai beberapa kali. Dan beberapa kali terakhir ketemu pendeta yang sudah, kamu tidak perlu ngaji saya. Ini saatnya Nabi akhir zaman sudah turun. Dan kamu harus ke sana. Alamat itu lucu. Nak tiga iso tak ora gelem, nek ya dia gelem. Padahal cara pikirane Salman iso tak ora dia bedane apa? Padha-padha duwe, padha-padha ngek. Terus fi katifil aisar di corong jauh bunda atau walikat gitu kan. Iku ono gini ada tanda anu buah. Ora usah tak sebut nongko nang mbok capi. Marai-rai ra jelas ribet. Iku wes walhasil terus. Dia sampai Irak Babylon. Singkat cerita terus mulai buruk bareng sapi ini akeh unta ini akeh ono kafilah ke Arab, ini unta milik kamu semua asal kamu ajak saya ke Yasrib, ke bumi Arab dijak lalu ngarap sing jauh Arab berdua es pengiran api gawe wadah berdua punya penting bareng to Arab berdua Salman itu ganteng dan calon tokoh itu rata-rata ganteng bareng ganteng terus didel jadi digawe padahal itu kafilah itu dibayari mbak sapi ini Salman didel aku tahu di budak ganteng api orang yang promosi budak afid gak pokoknya budak ya raiso budak mau balik kan raiso ini ganteng budak kelarang didel wala mau uang kelus apa
Lho aku iku malah nyewa-nyewa tenan. Malah didol. Jadi kadang kebenaran yo lewat bulet ngene. Kayak mlakune semaan yo lewat proposal, mlakune pidato yo lewat dibayar bareng ngono wis nek agama kuwi mlakune rodok-rodok bulet ngono wis. Wis kunane kuno. Ngene aja anti wong bulet. Jadi kadang-kadang Nabi ku ya unik. Nabi ku tahu ngendikan ngene. Inna wala ya itu ada din birojulil fajir. Jadi ya sembah sapa wae ora roh sapa wae. Jadi kadang agama ku mlakune ya birojulil fajir. Semaan sing ikhlas ora mlaku. Sing didol ape nyalokno pejabat ku mlaku. Regane ya pantes. Sing ikhlas ku ya 100.000. Tapi nek sing ngono-ngono niku pantes ya. Sak dhuwure piro? Iya sebabnya pantas sing ra ikhlas. Pidato sing ikhlas iku yo 200.000, sing ra ikhlas iku larang. Guru ini bek sponsor, tapi wis pangeran mlakune agama yo bulet-bulet sithik. Yen wala ya itu ada din birojulil fasis. Badan riwayat lu esem. Dikomen la khola khola hum. Nganggo rai-rai sing ra potongan mlebu swarga. Ae repot. Tapi kok dilebokno lah. Syafaat apa? Kok dilebok-lebokno. Kan arep mlebu yo di dilebok-lebokno ya. Wes dene udah kebudak. Ban iku didol. Lha dilalas untuk wong Yahudi. Wes pangeran. Dadi bar kok wong Nasrani dibodoli wong Arab, didol wong Yahudi. Lengkap dene dadi wis kancana Nasrani, Arab bodoli. Ambek Yahudi. Wes ora hari santri mung jenenge wis manggon ngene apa wis ora apa-apa. Ya ora tau ngaji jalalan ya ora tau. Wes berburu ibu rotan, wah mau wakil ibu. Semani bayar-bayar tentang darah di budak. Jadi saya ucap ada perbudakan. Saya ya ada perbudakan nafsu ya. Wes mas, wah sebenarnya buruh, buruh neng kormo. Terus majikan itu debat. Itu saya pengiran itu pengiran awet debat. Ayo dari mana sampai Muhammad? Wah ayo Rom Muhammad itu sotik. Maksudnya Muhammad itu bener. Mas cuy, gengsi ngawur ya. Ini biasa ketua jadi anak. Wah, sopan nang Paul Salim. Jadi sih tak gulai. Mereka dia ni pun gulai Nabi akhir. Sama. Ya, mereka ketemu ni kok lewat dibodoh ni. Mengani kadang jadi dia ikut sekian tenan, tak tahu dibodoh. Wong kangen kaji Nabi umrah kok dibodoh. Mereka sih kok alamat kiai. Wong saya tahu dibodoh ni kok alamat. Iya. Alamat tok loh orang jadi. Jadi ni buat kapan-kapan tapi. Iya. Pengalaman. Wes mas bareng diskusi. Takut deh, Salman macam ni, anak um pinter, bila balik anak etok aku pinter. Tadi siapa kamu di bakas sopo, jadi kan bakas sinten. Kok nama Muhammad? Wes buruh melok melok omong, mirip. Kau lah akhir. Kena ya, bawa cerita kan. Nah, aku raya lewat sinau mas. Iki tak dol murah. Wes yang pidato-pidato monggo di dol legal formal. Sudah pak-pakan. Toha pidato ping satu sampai aku rasa pidato sudah aku terdaftar resmi. Oh lucu lah mas, mika ingin reskennya aku lewat apa? Pidato. Ya latihan tapi bantu. Di kerana terus kini model kini apa-apaan itu. Ya pidato toha ping satu sampai aku rasa pidato sudah aku lewat apa? Ya apa-apa. Terus mas akhirnya terus dia ngiling. Ya ngiling yang pendeta Nasrani sing ketemu di sini. Akhirnya jupuk il tiket ya kunane kuno itu melane kau sabuk fuki uruf itu penting apa uruf itu penting kunane kuno tapi orang ajaran itu ibu cerita musang musang fase fase kan gak diterang lor itu kunane kuno barang nak ceblokan ya dianggap cara bahasa fuki itu termasuk al sing di mengoni no kalau ono kangkang metuk gedang goreng yang dalan itu kan akrodo anhu sohibu pak akrodo anhu kan oleh wong oleh nemu ya oleh di pangan normal itu akrodo error. Ya kan ora mungkin Mas, misalnya ono super truck trailer ngemot kurma teblok sitok terus Surabaya balik ning Pandangan mergo harus teblok sitok. Iku termasuk multatot sing golipe arodo anhu sahibu. Jadi dia njupuk kurma-kurma ceblokan. Terus di bawah ning Kanjeng Nabi. Rumah wong sing jenenge Muhammad itu zarane masjid nih, Nabi wis dadi nabi ning jenenge wis keren wis terkenal itu. Terus ngomong-ngomong ngorokno Yasrib ngorokno Madinah. Ya dekne muni cek. Ya dekne kaya santri gaya padahal orang Islam. Ya Rasulullah hadihi sedekah. Niki sedekah. Nabi nyeluk santri-santri aja cung pangan cung ono sedekah. Terus barang Nabi sama sekali. Walam ya Musa ya dahu ketu. Tangannya Nabi enggak menyentuh. Terus muni hadihi wahidah. Si mariwat bang bilang hadihi wahidah. Maknane alamatun wahidah. Ini satu.
Bareng hari berikutnya, bareng seminggu itu rojo war. Ayo malah nih rasa bakas iltikot, mereka ingin bakasnya bab iltikot. Mereka sing dua itu Yahudi. Bareng iltikot, nah, soal Nabi. Ya Rasulullah hadiah. Terus fa'asyroka, terus Nabi mengisyrokan, maksudnya isyrokan, Nabi ngambil dan lebihnya dikasihkan. Tapi Nabi kerso. Dari satu dua, terus yang lainnya. Ketika dibahasakan sodako sama sekali gak nyentuh, ketika dibahasakan sodako Nabi kerso. Kerso itu gak dipangan kabeh, sekunan kuno wong sholah itu mesti eling santri ini, gue cerita kuno. Cerita wong sholah, dan Nabi ngambil terus, cerita wong ngambil. Orang ada salam itu ambil, segumpung sama kabeh itu. Cerita wong sholah. Ya mesti ada yang ngucul lah. Cerita orang hadihi saniya, ini alamat kedua. Berarti kan dia tadi itu jenis sandi, wong podo-podo pakanan di istilah nosota kok gak kerso. Itu kalau gak sandi gak mungkin, wong akibatnya sama no? Ya istilah sodako sama hadiah dan bahasanya adalah ya sama sodako dan hadiah. Bareng sing ribet ketiga ikati fil aisar itu ada mislubu apa bayar din am soal terang lo gitu kayak telur dari macam-macam alamat di situ walhasil jadi alamat dulu bingung piye cara nur Nabi Bloder. Nabi Bloder kan ya angel wong tuh mau kiai wae bobo ora tau Bloder kok Nabi. Nabi kan pria ayo jan wong saleh kunane kuno pria ayo bingung piye cara. Tapi mudine kepengen kan lagi untuk alamat loro. Akhirnya Nabi pas badhe wudu wis dekne pokoke naikat nginceng. Delalah iki delalah. Nabi ku wis panjenengan nabi. Nabi beda wong balik, beda banget. Beda-beda banget, sangat beda. Menara ana hubungane. Hubungane kan ra ono. Soal hubungane balik ku diuntungno Kanjeng Nabi. Wis, lalah Nabi panjenengan ya Nabi muka syaf. Dibuka sebenarnya. Orang Jawa itu apa yang mingkis badai wudhu lah Nabi biasanya tidak pernah buka seperti itu kebuka sampai akhirnya mau angis ya, dicium Nabi karena dia dalam pendetanya tadi hanya ngalamati tiga laib balu sodako, laib balu ladia terus tatahayat apa katifil aisar ada alamat gini-gini bareng dia ini siman, ini bukti Nabi itu gak senang berkoro Nabi itu ya unik Nabi itu tidak pernah membenarkan kesalahan ini dalil lagi Jawa Nabi itu tidak pernah membenarkan kesalahan tapi jika kesalahan sudah nyata itu diakoni ini. Siapa ni mana nengen? Barang iman mas, iman terus iman menguangis. Ulun kepingin derek jenengan. Tapi saya ni situ. Apa tu saya? Ulun itu budak. Padahal budak ikan budak agak bener mas. Budak penipu. Cara fikir al khuru layat khuru tahtaliat. Lalu mana nabi? Sahabat tu. Cung urunan cung. Iki dituku di merdeka. Jadi nabi ku dah mulai nabi jadi kiai ini runa. Nabi ku gak senang perkara. Artinya ketika secara lahir dia ni budak. Oleh budak ni dituku benar. Orang tu bersikeras, wah oh, itu yekel, ribet juga, raiso itu kan ya aku termasuk mana, dari mubalek dari si gua Islam ya, wes gua Islam ini gak gua duit, pokoknya gak gampang lah, orang terus dilurus lo sih, orang raiso ini gua Islam gua nasib dia orang sama ngomong, orang gua rasa ngomong wes kadung, wes jadi dong deh, ini ngaji jalan-jalan, wes ngaji ya berbuat kitab yuk, orang alamatul muta'alim ini ada bingung, orang nebelas, wes ngomong-ngomong lah kedawan. Mulanya Imam Bukhari ngebabkan itu dua kali. Bab Nabi mengesahkan sesuatu yang mestinya enggak sah. Tapi yo piye urunan mas wabat dibebas no. Ya wes akhirnya orang kok bersih keras lalu sulit aku gak sah. Aku paling angel yang bab itu. Wes buaran jadi merdeka dari anak Nabi mau balik-balik anak tokoh. Youtuber dari mau tenan menangi peristiwa Khandaq. Pas perang dapat perang Khandaq itu sebenarnya kan tidak ada. Sebenarnya perang Ahzab yang benar itu perang dan Quran hanya menyebut itu perang Ahzab itu beberapa kelompok bersekutu, Hizbun beberapa Hizbun bersekutu kemudian disebut apa Ahzab. Karena itu enggak imbang, enggak apa? Enggak imbang. Terus Nabi pun tenang ya, Nabi berbalik Nabi tenang enggak ada duit tenang mati ya tenang. Itu yang balik ada duit bingung. Nabi pun tenang. Jadi Nabi tenang ya. Perang terus ini pasti kalah ya Rasulullah dan kita pasti mati. Ya mati ora apa-apa balik nang pangeran. Tapi ya santai. Mati ora apa-apa balik nang pangeran. Masalahnya apa mati? Ya sak wong waras-waras kan. Kok kula ora wedi jadi mati ya mati ya biasa. Balik nang pangeran wis malah enak rempulet ngene iki. Ora gua kepenak iso gua mau balik. Balik toh maksud ora liyane ora bakas liyane ora penting ya. Ya kak urusan be aku sing urusan iki sing. Kula andre.
Jangan lupa subscribe, share, follow, like, dan komen demi untuk kemajuan Santri Mu'alaf Channel. Mari kita ikuti kembali ceramah dari guru kita. Wes, bareng wes nyerah mas, teori apapun wes nyerah. Terus dari Salman, kita ini orang Persia. Jika musuh tidak imbang, bikin kontak, bikin kubangan yang asumsinya kuda terbaik pun tidak bisa melangkah. Panah tercepat pun nggak bisa jangkau. Jadi ukurannya dua, cara panah di panah no ya wis ora terdas, mergo terlalu jauh, kuda terbaik ya sombro. Wis tenan mas, digawe kuntet. Bareng digawe, terus kelompok wong kafir Abu Sufyan JS itu masyur. Abu Sufyan zaman itu ngomong, mahiya bimakidatil Arab. Ini tidak strategi orang Arab. Ini strategi perang yang tidak kita kenal. Ya wis akhirnya tunggu Abu Sufyan. Muhammad duwe nganti biro. Baru tepung, kok Muhammad kelaparan apa tuh-tuh diwe. Kendiran sing signali lucu itu, signali itu neng pojok, neng ujung ni, ujung kontak. Ketemu kencan dek, kan cakar mana? Cek kafir tu kan cakar. Wah, ni ni apa? Ini nojoko kue. Wah, naik balik raro lagi. Lama-lama karo. Orang-orang ketemu. Nanti ni kula, ni raro. Mudah dia mentul wajah gay, batal. Joko kue. Tapi perang tapi yang aku bela Rasulullah Muhammad ke bela Lata Usia. Kalau lihat aku baik, aku tetap akrab. Gak kepikiran. Aku misalnya nggak perang lah ketemu orang arah kita baca. Apa ya, aku abe, aku tetap abe. Mesti tidak ini lucu terus. Tapi aku pun macam ini gue. Ya itu kan jadi tersinggung. Mereka harus taruh. Tidak tanya wali gue. Gue kan jadi. Naruh kan? Kalau nggak dia naruh. Bos, rada bulat bos. Bos akhirnya musuh sampai beberapa hari. Nabi itu sebetulnya ini secara basyariah sudah wes nyerah lah. Karena orang-orang munafik terus ketok aslinya, sing nyali kecil ya ketok aslinya ingin perang ini dihentikan. Wes macam-macam sampai muni ina fiyutana wa aura hama ya fi aura yuriduna ila firara. Wes berapa? Iku pangeran ini dewe bang. Nah iki original dewe bang. Ning kita perang. Tau lah di kitab ada original dewe bang. Nah, pangeran ora trimo. Aku cek ireng redaksi mbok. Pangeran ora trimo. Nak menangi kontak mergo idene Salman. Tangane Kanjeng Nabi kok ora kondang. Aku eling. Oleh redaksi ora pangeran ora trimo. Mulane sing diceritakno pangeran fa arsalna ali mri khau wa junudal lam ta'ruha. Tenan. Warung sehari ke berapa? 26 to berapa? Wangen ribet. Abu Sufyan pasti kujek kafir. Wangen lalu-lalang wis gak masuk akal. Sing di imbargo iku sahabat dan kelaparan jebule mereka sing kelaparan. Kelaparan total mergo pakanan ilang kabeh. Lah terus iki cerita-cerita. Iki kena gubung hutan ya, kena untuk akeh lah. Cuma gue rawan itu rawan cerita ini keliru. Orang Salman bukan orang Bojonegoro. Kalau nama Persia itu gus Paris, orang Paris Prancis tuh Persia itu bisa Bojonegoro. Ini cerita. Akhirnya itu palang kabut. Terus wong kafir kan kuat pendirian nih. Gak kemirin. Abu Sufyan itu ketuanya itu aku pemula kerang pula ya karmu. Aku terus bapak bener. Mulai. Ya berhubung ketuanya mulai dong mulai. Dawe bangun baliknya kenangan guru. Jadi nak coro Quran itu rana kondak. Maksudnya orang tahu. Sing diketokno Allah tetap hubungannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai pangeran. Pak Arsalna Ali Mriha wa Junud dalam mbok kaya apa tareh nulis topi Salman Al-Farisi ning tareh tetep apa gak terima nak lakone gak Kanjeng Nabi jare Mbah. Ono e Mbah. Iku sik ngendi saka Mbah. Ku ape nyeritakno kan perang tok mergo kondek jare Mbah ora. Pangeran gak terima jare gak terima ku nak kekasih gak lakon. Lah ku ya rada bantah, tapi kan tetep lakon kedua ya nak kedua ketiga ra apa-apa. Pokoke aja nomor 1. Ya padha kok aja mubalek apa ya ra terima nak ulama sak ngisore. Mubalek. Tetap pangeran ra trimo. Maksudnya ngene, pangeran ra trimo nak mubal kok suka dibangun lama. Gitu sih. Orang boleh bujilah, tetap gak trimo nak mubal luwe gampang kok.
Gue ngiling-ngilingan, nah ini mau kulaan gratis. Ulama sing sinau, sing munajat, sing macam-macam. Iku Quran. Jadi pangeran mau nyerita Allah. Ya itu tenang. Semua sejarah sepakat. Andai kan hanya ada Khandaq, Nabi tetap bisa diembargo secara politik. Tetap kalah, dibaro kelaparan, gak ada. Gimana diembargo? Kabeh sejarah sepakat ketika Abu Sufyan mulai mergoro angin ribet. Ya fa'arsalna alim liha wa junudal lam tara. Iku pangeran. Ane hubungan be Allah itu sing bener wong sing ra mikir, tapi nak kowe wali. Nak ora ya tok mikir. Kalian nak sak titik utikete sakmene kok sak titik. Iku wis hubungane makome makom mikir. Iku cek makome Salman. Nah, ulama suara satu ambiya, wes setengok-tengok, gak usah mikir, dulu wae pangeran kok pikir. Aku sering loh, ono wong luar Jawa ini, mau kepengen salam tembel bang, aku orang arah nanti, butuh gue sing rono, kon ngomong-ngomong kenapa? Gak ngono makome gitu, betul banget. Buatin gue lah, buatin cerita saya ngerti bedanya luar satu ambiya, bae rapati. Tapi buatin mikir. Wong perang Badar kaya ngono sahabat terus langsung kelim, tidak perang Badar, langsung kelim ya. Mergo gak masuk akal. Wong kafir 8000, musawil wae lata lengkap Badar iku kok ngira. 813 ya, 800 lah kamane omong 800 to. Wis gak ada senjata. Gentenan. Wong sahabat itu cara Jawa santem elek, pasti iku wis ngendikan wis ora bener. Bareng Nabi ku lucu, bareng perang sama masuk akal, tapi aku dikongkon pangeran perang. Ya terus piye gak masuk akal mesti kalah. La akhrujanna walau waqti. Kene ora gelem aku mangkat dhewe. Ya itu mangkat ya ora gowo. Berarti Nabi ku syaratnya nyerah mikir, aku kon perang ya perang. Senajan to ora gelem aku mangkat dhewe. Lah ampun ya Nabi, kula ngebelok. Lah bareng melok iso abet sing rasional iki cerita. Kowe ora setuju. Tapi kabeh ora setuju. Boten mung iki Quran, boten kitab boten. Sahabat kan sing rasional itu. Kula tak mulai riyen mendejaran, kula tak riyen mulai riyen pek pedang. Ora jare pangeran sing oleh melok sing ketemu aku saiki rasa mulai jare jare. Sing langsungan. Mulai lah. Mulai lah ora oleh jupuk jaran. Udah, ora jare pangeran kon langsungan. Melok kate popo. Tapi ora ono sorowan, maksud gak ono jare. Melok, ya aku cerita. Lu bareng melok lu sini, tak cerita lu. Juro tu elek, coro canggih, juro tu elek. Tidak kok iwang mau, kepening dia, mati ya. Mereka tu, jadi lucu. Tali ke Safif tu atau, kepening dia, mati. Merkos ramah so akal. Malah ni diri dan Quran kaan nama Yusak, Luna Ilal Mauti, Wahum yang jurun terus mati terus lagi. Eh ketemu kancane pening dia, mati. Lalu anak kancane ketemu melok tu, apa ini melok tu, melok mati. Kanjeng Nabi to ora Nabi yo delok. Iya, ngatu wis percaya mbek pangeran kok kabeh muni ape wae. Mati. Lha mergo sama masuk akal lho ora imbang. Tak kabeh ning ndi? Ora cara nuruti gelor. Gelor. Kayak misale ke mondok ape ndi? Ape golek kere, ini kan rumah. Wong ora ijazah ora apa kok gelem kon. Wis Mas Pak. Barang mangkat itu dibedheki mbek pangeran. Kowe nglawan Ir, Iru Quraisy perang enteng ambek ngalam. Jadi sahabat yang milih saya enteng. Dia pengen ojol ya, saya ngabut. Gak usah senjata lah. Barang perang tenan, pangeran ternyata alasannya lucu. Nak kue duwe pasukan, alat tem lengkap. Pak menang jadi mergo kelengkapan. Alah, wong aku pengen kita nak pangeran. Tanpa itu kabeh. Dari itu. Pangeran ku yo kadang yo cara Jawa niku yo rada egois. Wong aku kepengin ngetokno nak aku pangeran yo ora alat-alatan. Nah, ya ulama ya kepengen ngetokno nak tawakal mandi rezeki ben moro. Aja mbok laten. Eh cerita-cerita iki mau cerita. Cerita ulama sing iso mbuktekno nasibe. Nek sing ora makome ya aja. Aja jajal. Lagi jajal ya mau undangan. Wes. Jajal gak gelem apa? Pengere terus piye kira-kira? Turang api. Wes tenan. Perang kalah tenan. Banjur rage senjata. Nabi jan dulu, sesuk Nabi wis ra ono wong parek pengiran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenan, perang kalah banjur ora imbang. Wong pedang nang gentenan, perang kalah. Perang Badar wis kacau tenan wis. Wes, perang-perang sekaruan kalah. Iku terus Nabi ngetokno parek. Gusti, jenang sing utus perangi gak rasional, jadi perangi gak rasional.
mereka ini orang-orang yang tahu kalau engkau itu pangeran. Monggo nak kepengen jenengan ra pangeran. Intuh lid hadil isofa lam tu'bad badal yaum. Yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya kelompok ini. Kalau ini mati semua, enggak ada yang tahu kalau engkau ini Tuhan. Pangeran terus menang terus, wasukan terus dotowo kok. Mulane bar donga masyhur Nabi senyum, takoke Bakar, kenapa engkau senyum? Saya tahu malaikat dari langit saat ini sedang ngewangi. Menang. Baru menang iku nane kuna wong kere, ora iso menang yo lali. Iku kunane kuna, wis kuna. Ku arep menang dukung mulur kok sahabat atur. Cuk swara Jawa ngrasa jaduk. Wis ngrasa maca nasor wis maca. Konangane iku baru kaya Said Abbas, pamane Nabi. Warang donjuk bagian Mas, bagian saham terus saiki. Kulo sing nangkep iki jare Said Abbas. Ora iki sing nangkep aku iku wonge putih ora ireng ngene. Semua lagi dilurusno, Mas. Bareng sahabat DGR mengalahkan apa pasukan kafir pengiran digoj lagu falam taqatuluhum walakin nawaha qatalakum ama romaita idromaita walakin nawaha itu ora ana perang sing Allah ngetokno pangeran tanpa sebab tanpa asbab kaya perang Badar ane disebut yaumal taqal jam'an perang furqan dia sebut apa yaumal furqan yaumal taqal jam'an mergo ora ana kekuatan logika ora ana kekuatan senjata ora ana kekuatan apa pangeran dari Allah. Ulama itu kepengen niru Nabi. Ngetok nona pangeran tetep. Ora perlu rezeki nak jatah mbok golei ngalor gitu. Terus nentok nona kudu telung titik balik nona tiket bareng ora ono. Iku rezeki ne makom asbab. Ya mau cerita, ya mau cerita. Mau cerita, gue tersinggung ya monggo tapi nak. Ini rasa di. Nah, tapi nak makom tajrid itu serang ngono kan. Tapi ojo-ojo. Nak rakalase ojo. Mulane ayat itu wa id ya'idukum wa ihtatal annaha lakum. Terus sahabat juga cerita dengan wa tawadduna anna ghaira dhati syauqati takunu lakum. Dan kamu ingin musuh itu yang lembek. Anna ghaira dhati syauqa musuh yang enggak kuat itu kamu kamu hadapi. Terus wa yuridu wa yuhiqal haqqo bi kalimat. Tapi Allah ingin menunjukkan kalau saya ini Tuhan bisa mengalahkan wong kafir tanpa peralatan. Iku sing ditiru ulama-ulama. Mulane kowe ning dunya kaya apa ruwete rasa kuwatir hakiku kalah. Allah ora butuh mubalig, ora butuh kiai, ora butuh sapa-sapa. Ketika Allah menerangkan kebenaran ora butuh. Nek iso wong ngersakno ya selesai. Taharatu Fir'aun ora tau ngaji jalal. Tapi iso nentokno di sing bener, di sing salah. Pangeran ngersakno. Dhisik Uzbek, Tajikistan kabeh dalam cengkeraman Uni Soviet. Ketika persemakmuran langsung dadi negara Islam. Iku ora tau dipidatoni Toha. Yo ora tau nekani pengajian. Nek pangeran ngersakno iku delala orang-orang sana itu dua adat di bunker dua adat anak-anaknya tetap bilang tauhid ketika dicengkram Uni Soviet semua keluarga tetap mempertahankan tauhid tapi mereka tidak berani ngetok no tauhid bareng Uni Soviet persemakmuran begitu aslinya kan ikut tanpa mubalak tanpa pengajian tanpa syiar karena agama ini pasrah no pengeran ojo pasrah no mubalak gue sangat dalam pasrah no pengeran yang balik gue penting gue siar, siar itu terjemahannya rame-rame bahasa Arab itu lo siar kan itu terjemahannya ini rame-rame apa ngerame ini? Rame-rame tapi rame itu penting gak? Tenang ya siar itu ya penting tapi penting yang pokok tetap penting yang bisa layangan itu yang ketok layangan jajal pedot ngisor benangnya lebedat jajal Toha pidato ulamanya patahin ikan untuk sumber ilmu ya kalau saya muncul layangannya tapi asal usulnya tetap sing ngembalik noni ngisor aku sekia air rasa buk warah you know. Tapi nak layangannya sing pedot benangnya cek gampang gak benang jadi wayu hikku wah ayu hikkal hakonam wayu ridu wah ayu hikkal hakonam jadi wang kudu ngaji ben ngerti kadang agama itu sangka barang sing cara zahir iku salah. Enak pangeran sing ngersakno gampang wae. Ana wong kedunyaan golek dunya ning Korea apa ning Jepang. Ning omah musuh iki ya, itu bareng ning luar negeri kok malah seneng. Ya, ya terus ngurip-urip Islam. Ana wong di Islam mung balik ora kena. Lho bareng pacaran gelem aja Islam. Mergo gelem nikah nak Islam. Kiai ra kadang ora iso ngislamno wong kok. Pacaran nak barang salah, tapi nak pangeran sing ngersakno Yes, mengira kira pangeran rasa buat terang. Yo jo halal lo, ispo ngomong ngono yo jo halal lo, yo jo pangeran yo jo terang lo. Lo saya ini pikir, Saharatu Fir'aun hubungannya dengan Nabi Musa apa tukaran?
sing sowan go gula ya ora mesti entuk hidayah. Lha iki tukaran tantang-tantangan malah dadi sebabe iman. Iki pengeran. Cara cerita kewalian sing terkenal. Sunan Kalijaga kenal Sunan Bonang ora perlu sowan go gula salam templek yo ora. Kenale perkara malat to. Pasar temen pasar. Tapi dadi sebabe Islam, iman. Orang suan api-apian, gue jalanin ini dong. Tapi dari dalam nih, nanti pangeran harus sambut warai. Gue Islam kudu ono pidato, panggungnya kudu api mergani ilmu, gue sama nunggu. Dan sistemnya kudu api mergani, orang usah ngomong gue, is biasa lah ya. Ya ben kayak ngaji. Aku cek lem betul dawe bang. Pangeran gak terima anak Nabi ini gak lakon. Untak-untak kaya. Untak nomor loro. Tetap sing akhirnya wong kafir mulai. Fa'arsalna alim rihaw wajinulga lam taro. Tenang. Ini dijelas no sorry. Di Quran. Falam taqtuluhum ala kina waha kotala. Mulai akhirnya itu sahabat lucu. Sahabat yang menuso. Barang barku mau luhur ngerasa jihad. Baru terus dia cerita. Nggak Nabi. Kalau nanti badai baca orang kena pedangku kok. Basis dulu. Akhirnya dia cerita dulu. Tapi ya baru tenangan kok. Sejujurnya ya orang. Dia cerita dulu. Enggak, gue badingin. Akhirnya dia cerita. Itu yang falam taktuluhum. Walakinna wa kotalahum. Bama romaita itu romaita. Walakinna wa. Terus waliyu beliau mu'minina minhu bala anhasa. Ya bala hasana mau. Orang gak apa-apa wani perang. Tapi ini tipe mati. Jadi pangeran itu huyu mana dong? Huyu. Nyatane itu orang dohiri mesti mati nih. Lain ke anama yusakuna ilal maut. Seakan-akan mereka digiring menuju kematian. Wahum yang turun kalau terjemahan bebas sih. Dan mereka yakin betul wahum yang turun itu roh tenan. Pemate, pemate. Total takut. Orang apa untuk duit kau itu hai gue orang pemate. Nah, gue apa urep nih gitu. Neng dia apa urep gue? Urep, urep. Bapak menaduk Batam ala urep kok. Mulane koyo ngono pangeran dibungani mek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi ku napa cara Abu Bakar ku dak rubena huwa bena hati. Ya dina mar tau dikandani Abu Bakar dak hu sehat. Iya aku ya cek. Lima ada tuh tidani ya. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Jadi tak mangkel tapi mangkel ira. Kenapa kehinaan ini engkau terima? Siapa nabi? Ana Rasulullah. Wala yudai anillah abadan. Aku Rasulullah, saya aman-aman. Aku Rasulullah aman-aman. Lha iku keramati Abu Bakar termasuk. La yuhti akharfun min akhrufin nabi. Ketika Umar takok, siapa nabi kan mau angkat, tapi bantah rapati wani, tapi lego, wis bertakok lego. Abu Bakar tit, balenin. Ya mau gamire mau diganti wae, Mas. Iku lho, alisa bi Rasul, iku cek nabi. Maksudnya iku kan di nabi. Dan gua kan tidak balai yo isi ujian nabi. Alisa huwa Allah lagi yo isi Allah kan. Paling mau semua yo huwa Rasulullah. Bala juga ya Allah abad. Umar harus kaget. Apa dah? Huwa Rasulullah. Bala juga ya Allah abad. Mulanya termasuk keramat Abu Bakar cara ahli ilmu itu dia memilih kalimat ditetir melafatkan kalimat yang satu huruf pun gak ada yang beda dari kalimat Rasulullah itu pas peristiwa suatu kejadian. Karena Umar agar konsengan Abu Bakar yang merovokasi, gue sudah di khalifah, aku gak level ini. Gak ada kebaikan apapun, sing aku kepengen nyalip Abu Bakar, kecuali aku keselip. Gak tau menang, aku pokoknya di ABD ini gak tau menang. Ya gak lanjut. Ya wes, tenang, Nabi ya sana wes. Wah, apa ya dus. Mulai wes. Mulai ya tenang Nabi. Ya mau dalilnya, anak Rasulullah, wala yudha lantai. Gue butuh gani ngono. Ono kiai pidato biar mestinya ulama sing waru satu ambil ya. Ana warisul rasul. Nak doan. Nah aku suwani banget, terus mau wani banget terus yakin sebagai pangeran. Ana Rasulullah, walaihi adillah. Tapi Nabi, nah ini kembali ke akal. Tapi Nabi tetap Nabi. Beliau ditakdir ngalami basharia. Ditakdir ngalami basharia. Nah basharia Nabi pesan ini, wesah. Perjanjian apa yang rugikan aku rapo. Tapi aku jaluk sifat. Uang oleh diskusi Islam. Ini yang dari Mbah Mun, dari Kulo. Islam itu akan menang jika dikaji secara ilmiah. Nabi mau pesan sih.
Wes sah peraturan apa ora apa, tapi aku dicito. Orang boleh mendiskusikan Islam. Dulu tuh takut betul enggak dilarang pancen. Lah pikirane tokoh-tokoh kafir diskusi ya, diskusi kok cangkem luweh ngono. Ya ora apa-apa. Diskusi wae. Wes buar didiskusikno wes ning darurat tua ning cangkruk karo saiki ning gedung perapatan. Gak janjane Muhammad ambek Abu Jahal iku bener di. Ya bener Muhammad. Kowe arek mulai cilik kan yo tau Muhammad bodoh niku. Wong yo apik ra tau bodoh ni ra apa-apa kok Abu Jahal. Ngenapa yo yo. Salah. Wes iku unggule mergo ana diskusi L. Iki wong-wong ora seneng L. Delok raine kiai bodoh. Nyangoni kiai. Ngaji dul karo ibadah ngaji. Iku nomor loro mbuh 13 pokoke iku. Urutane iku ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra iku ngaji. Delok ra itok ra ngaji. Malah roh ra ganteng. Lah iki kalau ora ngaji malah ngerti juga iki kiai ku ra ganteng malah. Kok buntur. Kesem tapi nak ngaji kan enak. Kenal lo pangeran. Lan kula nu ngidmai ilmu nganti mati. Lan kula nu setuju istilah Sunan Kudus wali ilmu setuju. Cocok to. Mergo bo buyut bo piye cocok lo wali ilmu cocok. Nah sira bakat lo aja meksa. Ora ngangkat ora kerawat ora ngangkat. Jadi bareng diskusi, mulane cara Imam Zuhri. Falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala. Ketika diskusi Islam ya mesti dan jane bener dia Muhammad Abi Abu Jahal Abi Abu Lahab. Cari apa? Ya bener Muhammad. Apa tuh mulai cilik ora tuh bodoh ini. Wong itu ya menarik, semalah do cocok kan. Kita titip apa? Yo nak titip dhuwit ning Muhammad. Ini mergo apa? Yo am. Malon, sesuai terus sing Islam wae. Akhirnya ora usah dilarang terus do kepen ngubah peraturan itu. Karo dene Muhammad mbok larang lho apa ketika dia mulia, kita juga ikut mulia itu kan marga kita, bangsa kita. Wes akhirnya warai tenas dan kuluna fi dinilahi apa aja dan mereka semuanya hasil diskusi menang akhirnya barokah diskusi ilmiah dihidupkan. Nanti kerasa khawatir nak ono neng Kanada Islamic Studies di mana mana ada Islam dianggap hukum sosial kemudian didiskusikan kerasa khawatir asal Islam itu dikaji dengan ilmu itu gak ada mas. Contoh fisik mas ya kados Ka'bah. Ka'bah disebut suratul ardi puseri bumi puseri gak tengah. Setelah diteliti memang medan paling nihil apa magnetis itu ya di Ka'bah. Berarti kan benar-benar tengah. Medan yang paling terbebas yang apa? Magnetis. Tarikan magnet utara selatan. Mau dikuji apa lagi? Teori Allah satu malah gampang menang. Enggak ada angka dimulai dari 3 dari 4. Angka mesti dimulai dari 1 dan kita berkonsep alam ini dimulai dari 1 Allah hadis. Bareng agama digawa kiai maklar kiai macam-macam. Lah iku sing mulai masalah kan kiai ne ora agamane kan. Kiai ne kan sing masalah. Iku biasa nang ngono. Nek oknum di semua model ya ono. Polisi salah ya ono, kiai salah ya ono. Apa ya ono. Biasa wae nek oknum iku. Gunane ku. Dong ben ge ngaji. Di wis wae. Iku kena go pidato sing gampang-gampang mau. Ngangel-angel ora usah. Jadi masalah Salman Al-Farisi di bab fikih itu diperdebatkan ulama. Ana sing nafsiri Nabi gak seneng repot. Jadi orang ngikrori kurun jadi abdun, orang ngikrori apa merdeka jadi budak. Tapi Nabi mau repot, kok panjang nak dirunut itu panjang padahal bute Nabi is Salmane nang gampung sahabat, wis dituku wae lah bilang bar ngono. Gak perlu ngrunut. Masalah. Kalau dirunut kan ora usah tuku ajane memang dari awal gak budak. Masalahnya kan Nabi mikirnya kan mau sito. Yahudi untuk Salman ya kok tuku. Ini problemnya kan. Kan cerita terbaru Yahudi untuk Salman ya kok. Ya wis joli wae lah ora usah di. Ngono. Ya wis saiki nyatane kaya iki manfaate Islam kan nerangno Islam. Ya wis sangoni wis nyatane kok. Nyatane yo nerangno Islam. Wis. Ya dia cek sedato cek santunan wis nang iki. Sak karepe penting to. Nggih. Ah dadi wis clear ya. Sok pinter dik. Asfaktum ana to kuwatir sira kabeh. Kita kiki hamzatan asfaktum wa idlisani ati alifan asfaktum. Batasiya asfaktum min khali alifin lan wafan alifin al misalan dan hamzah sing ditasil wal ukhra. Pokoke nek ada tasil lu kados ke Jawa, pokoke hamzah mirip bae koyo aa jamian dadi apa? Aa jamian. Iku jenenge apa? Tasil.
terus sampai praktek nong biasa nih raiso, wajar tuh lah nih hal. Aku tuh kese khawatir sih orang kafe min antuk itu. Ono kiai udah susah, orang kok nong raiso, mus biasa raiso tenang kan, mus biasa wo. Juga lihat bapak, ono melarat mas kepen suge, tidak kau ibarat. Jangan melarat pun suwi melihat bapak kulo bapak kulo, mus biasa kok kaget. Mas tenang mas, bareng suge kan sedih lah melarat, lo lihat kulino melarat to, suge sedih lu ibarat raiso. Berkau kulinamu abek melarat, bareng suge adalah sedih lu mas. Titil ini apa bapak? Lo kau marat lagi kalau berjeneng kan? Jadi aku lidok. Lo marat mulai baik bapak edek nih kok cek cek kaget. Yesus. Antuk kodimu yang ngajak no siro kabe di sini siro kabe ini aja tuh aku sedurunge konsultasi siro kabe atau bisa siro kabe sodakot yang biro pro sodakot. Di fakren krono fakir, fa'id lam tafal. Nah ini orang lakoni siro kabe asodakoh ta'ing sodakoh wa ta'bi. Ini hebatnya pengiran. Ketika anda tidak bisa melakukan sodakoh, Allah nggih jumlah mutaridoh wa ta'bi wa alaikum. Lan maringi tobat sopa wa alaikum. Ero jahat bisa mencabut sopa wa bikum ing siro kabe. Anda sangat keharusan sodakoh. Fa'id musolat wa atas. Jadi pengiran si api aneh. Ketika aku reso sodakoh, reso ngekihadiah nabi, saya sholatam tu toto, zakatam toto wa abi wa wa rasulullah. Jadi pengiran uji api. Pengiran sanging api barang keliru, sekarang keliru. Sahabat kan sodako aku kerodok keberatan. Barang kerodok keberatan orang kok pengiran ngamuk kedunyan, kedunyan itu orang. Nak keberatan ya orang usah, wes rapopo rapopo. Kena wani ada timbal lagi. Yo nak keberatan yang aku rapopo rapopo. Keberatan Rainel. Lu pengiran, kena pun bu suwarga, nut pengiran takol laku bi akhlakillah, takol laku pengiran ketika roh sahabat keberatan sodako ya serah bapak roh bata bawa alim semuanya uang mau cokok rani tambah seneng pengiran ya jauh gue kan ada sasaran tempe aku pidato ya serah bapak roh kayak sama gak ada oh, langsung untuk dinti kualet enak untung ini kira hati amanat tinggal wa Islam ngerameni Islam to. Wa ta'balan abati sapa wa alaikum raja abi alaikum fa aqimu kelakoni sira kabeh as-shalatu wa zakatu wa ati wa rasul. Aidumu. Sing sing langgengno sira kabeh ala dalika ala ala iqamati shalat wa ita'i zakat. Wallahu ta'ala khabirun dhasin. So bima kana wa ta'maluna kang lakoni sira kabeh.